Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam rancangan Bulletin Grow. Kali ini saya ingin mengupas tentang isu gula tambahan di dalam susu anak-anak. Wajar ataupun tidak? Sebagai seorang ibu, saya turut risau akan kandungan gula yang terdapat di dalam semua makanan dan minuman anak-anak saya. Sebab itulah kita perlu sentiasa membaca label pemakanan. Namun begitu, ramai yang tak pasti nama-nama lain gula yang terdapat di dalam kandungan susu anak-anak kerana nama yang mengelirukan. Contohnya, maltodextrin. Saya sarankan anda semak dan kaji tentang bahan ini. Gula memang ada banyak nama. Ada maltosa dan sukrosa. Gula memang ada banyak nama. Ada tahu, ada yang rahsia. Sekian saya melaporkan dari Bulletin Grow.